Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan sahabat Borneo. Pada hari ini kita akan menceritakan sedikit sejarah kampung Vietnam. Ya, bagi kamu yang suka berkunjung lokasi wisata dengan lanskap indah, kampung Vietnam cocok untuk dikunjungi saat kamu berlibur di kota Lampung. Lokasinya sendiri nggak jauh dari pusat kota Bandar Lampung ya teman-teman. Pemandangannya yang bisa kamu lihat dari spot wisata ini dijamin nggak kalah cantik dari spot-spot wisata yang sudah duluan berkembang di Bandar Lampung. Teman-teman penasaran nggak sih kenapa kampung ini diberi nama Kampung Vietnam? Apakah banyak orang yang berkebangsaan Vietnam yang tinggal di sini? Ini ceritanya. Penamaan Kampung Vietnam memang didasarkan pada fakta bahwa dulu banyak orang Vietnam yang bertempat tinggal di kawasan ini. Maka dari itu, sejak tahun 1972, nama Kampung Vietnam kerap digunakan untuk merujuk ke lokasi ini. Selain karena keberadaan orang Vietnam, lokasi kampung yang berada di perbukitan menjadikan mirip dengan kampung-kampung yang ada di Vietnam. Entah siapa pencetusnya, sejak tahun 1972, kampung ini pun dikenal dengan nama tersebut. Kampung Vietnam di tepi tebing pegunungan yang sangat tinggi, menjulang. Kapal Nabino di Kampung Vietnam. Di hotel di tepi tebing. Borneo TV melaporkan di Puncak Mas. Kampung Vietnam. Selamat sore dari Borneo TV. Ini kegiatan di Kampung Vietnam, Bandar Lampung. Inilah kegiatan di Kampung Vietnam, Borneo TV melaporkan. Pemandangannya sangat bagus.